Halo guys, balik lagi tetap di channel gue Chris, kita channel GSL guys. Sekarang cuman ini ada yang beda, gue nge-react Seventeen lagi guys. Ini judulnya Run To You, teman-teman juga ngasih link waktu itu guys. Baru tadi sih tepatnya. Ini juga Seventeen, ternyata ini suka mereka suka kompos sendiri lirik lirisnya juga mereka kadang-kadang begitu ya guys. Informasi, tapi untuk lagu ini kebetulan ini ada tulisannya Woozi, Boomzoo, Park Gitai. Lirik by Woozi dan Boomzoo juga guys. Gue penasaran sama lagunya, tapi sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, ini kayaknya versi yang color coded guys ya, ibaratnya ya. Ini ada tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 orang guys, Seventeen. Tapi nggak cocok ya, ini 13. Ini judulnya Seventeen, tapi nggak apa-apa guys. Nggak ada hubungannya juga sih. Pasti ada arti yang beda. Ini ada informasi lain nggak nih? Ini dari Pledis Entertainment guys ya, Kakao Entertainment. Oke, okay, on behalf Pledis Entertainment. Oke, okay, kebanyakan ngemeng, kita langsung react lagunya seperti apa karena ini yang produce membernya juga, jadi gue penasaran guys, kualitasnya seperti apa. Let's go, ceplok! Oke, pertama gue mau bahas voicing dari keyboard ya guys. Ini chordnya asik banget, dia punya voicing. Ada bagian area low sama middle-nya gue suka guys. Ini gue denger bassnya kayak asli guys ya. Iya, bass take asli guys. Ini berasa ada fretboardnya tuh rada berasa. Dia punya slur-slur apa kayak slide-slide itu juga guys. Oh, drumnya juga simbolnya juga take nih. What? What? Apaan? Gila, gue gak nyangka guys. Gue pikir bakalan jadi kayak K-pop pada umumnya. EDM kayak dance. What the hell? Oh my god. Gue perasaan pernah nge-react Seventeen, tapi gak begini nih guys. Wah gila nih, gue makin suka sih, jujur aja guys. Gue suka musik kayak gini guys. Oh nice. Oh my god, ambience juga bagus. Oh nice, gitarnya juga pakai, dia cenderung lebih clean nih guys ya. Cuman di boost lewat gain dari preamp gitarnya guys. Tak, guys, ini sebenarnya Seventeen itu band apa idol group sih guys? Gue nggak ngerti juga guys. Apa ini mereka yang ngetek juga informasi yang banyak guys? Gue jujur, gue penasaran banget guys. Oke, ambil seperempat belas ya. Pak kejek. What? What? What the? Asli rapi guys. Bahasa sedikit Jepang-Jepangan ya. Tuh guys, sorry guys, gue buka plugin gue juga guys. Ini gue yang gue sering ngomong ya, Sonarworks reference suara biar headphone gue jadi balance. Oh nice, rapi. Oh, sound gitarnya guys, melodi guys. Dua gitar ya. Semacam kayak harmoni gitu guys. Oh my god, tone bass-nya. Serius, ini gue gak nyangka sama sekali guys. Maksudnya vokal mereka juga enak buat didengar dengan lagu yang vibe-nya seperti ini guys. Dengduk. Itu apaan tuh? Wah, detailing juga mereka. Oke, detailingnya gila sih guys. Lihat gak sih kayak ada video di sebelah kiri kuping gue nih guys. Oh nice. What? Sound drumnya gue suka sih. Oh my god, pattern drumnya gue suka. Pero. Oh. Oh shoot. Oh nice. Mana? Oh nice, vokalnya. Ini Woozi ya ternyata guys ya, gue gak baca, sorry banget guys. Ini salah satu lirisnya sama komposer berarti ya Woozi ini ya. Oh gila.
Ini kayaknya rocker berkedok idol group guys ya. What? Ini gue juga suka pecahannya guys ya. Apa di harmonize begini nih. Ini manis banget pas bagian apa Jonghan nih. Jepang-Jepangan ya. Ah. Aduh. Lick yang manis. Oh. Oh shit. Oh shoot, korte guys, perhatiin korte di sini. What? Duh. Oh my god. Keren. Keren guys. What? Aduh, drama enak banget mixingnya. Wah, wow, Wuzi vokalnya juga gila ya. Wah, sampai keren sih. Oh, nice. DK. Ini bagian sini enak banget, guys. Ngingetin gue malah cancel juga, guys. Vibe enak banget di situ guys. Tema juga mereka dapat sih. Maksudnya kayak coba Oh gila, gokil. Anjir, abisnya begitu lagi. What the hell? Ini jujur gue kaget guys. Gue terakhir dengar setahu gue Seventeen nggak kayak gini guys. Ini ngerubah pemandang, pemandangan, ngerubah pandangan gue. Ini gila keren sih guys. Ini kayak perkawinan antara Lord Cancel kawin sama Avenged Sevenfold, kawin lagi sama Dragon Force, ya kan guys? Cuman temponya yang lebih pelan. Ini gila sih guys, ini gokil guys. Gue tunggu lagi yang kayak gini lagi guys. Seventeen guys, thank you guys. Udah rekomendasiin, gue seneng banget, gue bahagia banget gue bisa denger lagu kayak begini guys. Thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Taruh link yang banyak guys, nyampa jangan nge-spam aja guys. Bye-bye.